Ada juga ditinggal pemudik dua rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Meski api padam satu jam kemudian, isi rumah ludes tidak bisa diselamatkan. Tiga sepeda motor juga ikut hangus terbakar. Dua rumah yang terbakar ini berada di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya membakar rumah, api juga menghanguskan tiga sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Sempitnya jalan membuat petugas pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Petugas pemadam pun terpaksa menyambung selang air sepanjang 500 meter. Warga ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut Ketua RT, pemilik rumah tidak ada di lokasi saat kejadian karena sedang mudik lebaran. Orangnya ini ke Palopo. Dia mudik ya, Bu? Dia mudik. Mudik. Tapi warga di sini tidak tanya, bukan saya. Tidak melapor sama saya. Danton Regu 5 Damkar Kota Makassar menerjunkan 6 unit armadanya dari dua lokasi berbeda. Untuk rumah yang terbakar ada 2 unit. Katanya 4 kakak. Untuk penyebab kebakaran sendiri apa itu, Pak? Untuk penyebab kebakaran kita belum dapat informasi apa penyebabnya, tapi untuk selanjutnya mungkin ada dari pihak kepolisian yang akan menyelesaikan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi dari Polsek Manggala Kota Makassar masih menyelidiki penyebab kebakaran. Azi, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.